sih, pakai nyebur segala. Apa sih lo berisik lo? Gak pernah lihat cewek cantik ya? Norak lo. Bebek. Bebek. Siapa mau ibu bebek? Sopan amat. Gue cewek apaan panggil bebek-bebek? Sembarang. Beb. Bebek. Lo dari tadi yang manggil bebek-bebek. Salah tahu ya, lo pikir gue cewek murahan apa? Bisa dipanggil bebek seenaknya, hah? Widih, orang saya teh gak manggil situ. Enak aja. Lo siapa lagi? Di sini cuma ada lo sama gue, ceweknya cuma gue. Ini orang saya teh lagi cari... Nah, itu dia bebek saya namanya. Bebek. Itu jauhin bebeknya. Itu gue geli sama bebek. Jauhin. Aduh gak enak ini kalau dilihat orang. Teh, jangan atuh teh. Siapa yang cari kesempatan dalam kesempitan? Yang peluk saya juga sih, itu bukan saya. Enak aja. Ku tak bisa membuat diriku jauh-jauh dari... Pelan-pelan makannya, nanti keselak loh. Tuh kan, baru juga dibilangin. Nih, minum dulu, minum. Beneran mau tahu nggak kenapa kamu di rumah? Ya iyalah, tante mau tahu lah. Supaya tante kan bisa cariin kamu jalan keluarnya. Jadi alasan aku kabur ke sini itu gara-gara mama sama papa mau jodohin aku. Hah? Nggak mungkin mama sama papa kamu tuh ngelakuin itu. Nggak mungkin, ini cuma akal-akalan kamu doang kan? Pasti kamu lagi minta sesuatu deh sama mereka, terus mereka kasih kamu jadi kayak gini kan? Ih tante serius, siapa yang bohong sih beneran? Ya udah, kalau gitu tante telepon Mbak Tika dulu deh. Tante. Ya tante mah gitu, kok jadi ngadu sih ke mama? Terus kalau misalnya mama tahu, jemput aku paksa kesini terus sampai Jakarta aku langsung dijodohin, disuruh langsung nikah gimana? Ya enggak lah. Ya udah, kalau udah selesai makannya terus tidur ya. Besok kita lanjut ngobrol lagi, oke? Okay? Papa cari darah dulu, cari darah lagi, terus cari darah. Aduh, mama khawatir banget, takutnya dia nanti gak makan, terus kurus, terus gak cantik lagi kayak mama. Terus gimana kalau kita susah dapat mantu, itu dong dipikirin dong, Pak. Iya, papa juga bingung. Cari kemana? Udah bingung, mah. Tadi papa udah telepon semua teman-teman, gak ada yang tahu satupun, terus gimana lagi? Papa. Bukan yang ini, itu loh telepon. Angkat dulu. Hasna. Ini Hasna, ngapain sih malam-malam? Angkat, cepetan. Aduh, mama lagi pusing. Angkat. Santai, kenapa sih Pak kok tegang banget? Hasna? Halo, Mbak Tika. Aku tuh lagi stres banget. Aku tuh lagi kepikiran itu si Dara. Dara, tenang aja Mbak. Dara ada di sini kok. Hah? Dara sama kamu? Mana Dara? Kenapa? Hah? Mana Daranya? Kayaknya Dara udah tidur, Mbak. Besok lagi aja kalau mau ngomong. Kata dia takut kalau dia mau dijodohin sama Mbak dan Mas. Dijodohin gimana sih? Ih, siapa sih yang mau jodohin Dara? Gak ada, tau gak? Ya udah, oke. Berarti besok kita jemput Dara ya? Jangan, Mbak. Nanti biar saya omongin dulu sama Dara. Kenapa dia sampai mikir kalau dia tuh mau dijodohin? Hasna, bilang sama dia. Kok dia jadi lebay begitu? Kenapa sih? Lebay banget. Siapa yang mau jodohin? Ya wajar lah, Mas. Namanya juga masih muda. Saya juga kalau masih muda pasti ya gak mau lah dijodohin. Ya udah, oke Hasna, gak apa-apa deh. Berarti kita minggu depan kita jemput Dara ke rumah kamu ya. Oke, aku titip Dara dulu ya. Makasih Hasna ya. Iya Mbak. Oke. Waalaikumsalam.
Mama sekarang udah tenang. Mama sekarang udah gak stres lagi. Tinggal lemesnya. Tapi gak apa-apa Dara di sana. Di kampung hitung-hitung liburan buat dia, ya kan? Mama sekarang lemes banget. Mama ngantuk. Mau bobo sama papa. Gitu ya. Oh iya. Tadi nangis-nangis, sekarang ngajak bobo. Anak sama ibu sama-sama lebay. Drama akuin semua. Duk juga pengen bobo. Kalau misalnya di kota, mau belanja atau apa, semuanya tuh ada. Nggak perlu repot-repot kayak gini, ya nggak sih? Iya, tapi Tante tuh sengaja tinggal di kampung. Tante tuh senang di sini, tenang bawaannya. Kalau di Jakarta tuh udah polusi, nggak tenang deh. Pokoknya enakan di kampung. Gitu. Terus, emang nggak pengen cari jodoh lagi? Kamu tuh, kalau itu mah urusan yang di atas aja. Irfan! Eh, gua sana, selamat pagi. Bantuin, angkatin belanjaan Tante, kita masuk ke dapur. Berat lagi. Ibu, permisi. Mau numpang nanya, lihat Irfan nggak?
Oh, Irfan teh lagi nyari bebeknya, Neng. Biasa Irfan mah kalau bebeknya hilang satu aja selalu dicariin sampai dapat. Oh, gitu. Yaudah, makasih, Bu. Bebek pakai dicariin. Ah, Bebek, kamu teh jangan kabur-kabur mulu, hah? Kamu tahu enggak? Saya teh tuh sedih kalau kamu nanti hilang beneran, ya? Apaan sih orang gila ngomong sama Bebek? Hih. Ngomong sayang-sayangan tuh mah pacar. Orang sini mah aneh semuanya. Van. Lara. Ngapain kesini? Nih, nganter makan siang buat lo dari tante gue. Kebetulan sekali. Saya teh emang lagi lapar ini. Lara, kamu teh tahu gak? Bu Hasna itu masakannya enak pisan. Orang-orang di kampung sini teh sering dibuatin makanan sama Bu Hasna. Udah, bawel lo. Nih, buruan nih berat tau. Udah, mana sini? Nih ya. Saya nitip si Bebek dulu ya. Kok lu kasih gue? Saya mau makan sama ibu di sana, ya. Jagain si Bebek jangan sampai hilang. Wah. Awas, hati-hati ya, Beb. Van. Van. Terus. Ya, kenapa gua sama dia jadinya? Ayo dong angkat teleponnya. Dara, aduh. Ma, ngapain sih? Telepon Dara. Aduh, Ma, ngapain telepon dia? Nggak usah telepon dia. Udah, kita kasih surprise aja waktu kita jemput dia di rumah Hasna. Ya? Males ngomong sama Papa. Lo kok males? Papa tuh janji-janji aja, gombal. Palingan nanti jemputnya nih, Papa nih pas lebaran kuda. Lebaran kuda emang ada? Ya ada lebaran monyet, malah lebaran monyet. Bukan, Papa. Dengar deh. Gini, Papa janji. Pokoknya weekend ini kita jemput Dara di rumah Hasna, ya? Janji saya. Papa janji. Ya. Janji ya? Iya, janji. Kamu kenapa? Gak apa-apa, Tante. Cuma mikirin aja. Gimana ya caranya nolak perjodohan? Hah? Perjodohan? Seberapa yakin emang kamu mau dijodohin? Masa lebay deh. Iya, Tante serius tahu. Dara, besok Tante minta tolong ya. Pagi-pagi tolong anterin sarapan ke rumah Irfan ya. Sarapan ke rumah Irfan? Aduh, Tante jangan deh. Males tahu. Malasnya tuh bolak-balik tuh ngambil rantangnya, nggak mau dia aja yang suruh kesini makan di sini. Bagus dong kalau gitu. Jadi kita bisa makan bertiga deh. Hah? Apa? Makan satu meja bertiga gitu? Ya ampun Tante, adanya dia ngajak bebek-bebeknya dia yang lain, terus makan bareng sama kita. Udah jangan diribet. Ya jadi gimana? Udah deh Tante, mau jalan-jalan dulu. Bosen. Tapi perginya nanti kalau nyasar susah nyarinya. Ya emang bocah apa? Udah Tante pergi dulu. Hah, gini kan enak di kampung udara seger daripada di kota. Astagfirullahalazim. Lagi. Sini, ayo. Aduh, ngapain lo? Kamu yang ngapain malam-malam begini pakai celana pendek kayak gitu? Suka-suka gue, mau ngapain? Ya urusan gue lah, mau gue ngapain dia pakai celana pendek kek? Dara, kamu ini teh perempuan baik-baik kan? Ini teh desa, bukan kota. Kalau kamu pakai celana pendek malam-malam di sini, kamu tuh bakalan diomongin sama warga-warga di sini. Dan kamu juga bakal ngerusak nama baik Bu Hasna. Mai, kamu mau? Nah, gitu. Iya, Bu. Itu teman kamu, masa pakai sarung sih? Itu, Bu. Maklum,
Di sini kan udaranya dingin. Gak biasa Bu sama udara desa di sini. Ini teh udara keponakannya Bu Hasna. Iya Neng, di sini teh udaranya dingin pisan, tiris. Nten atuh, Neng, Pan. Iya. Mangga Bu. Tuh kan, coba kalau kamu masih pakai celana pendek, ibu-ibu tadi pasti mau ngomongin kamu. Ngapain di sini? Ini teh kan jorok. Bukan si Bebep. Si Bebep mah udah saya masukin kandang. Aduh Neng, nuhun pisan. Sudah mau nangkepin bebek saya. Meskipun gagal si Neng teh. Meski nyebur segala, punten atunya Neng. Ini bebek bapak. Mohon Neng, punya bapak. Yaudah, ambil sendiri aja deh. Yuk sini, saya bantuin. Bantuin dong, susah nih jalan. Ayo, mana sih? Mbak, sebentar ya. Nanti kita teleponan lagi deh. Kalau gitu ya. Assalamualaikum. Tanda. Yara, kamu tuh dari mana sih? Tadi kejebur di sawah. Kamu kok kejebur di sawah malah seneng sih? Kamu mau saingan ya sama kebo-kebo yang main di sawah? Ini tante kok jahat gitu sih? Ngomongin aku sama kebo. Iya, iya, maaf. Ya udah, mandi ya. Kali jangan kayak gitu ya, hati-hati. Minta tolong. Bu, siang. Siang, Ibu, abis dari mana? Itu, Neng dari rumahnya Yayang. Kan Yayang baru pulang dari puskesmas. Di sana juga ada Irfan. Irfan? Iya, Neng. Irfan sama Yayang itu udah lengket banget. Sampai Irfan nggak boleh pulang sama Yayang. Ya udah, Neng sana aja. Iya Bu, iya Bu. Ya udah kalau gitu kita pulang duluan ya, Neng. Iya. Mari Neng. Iya, Ibu. Berduaan ada Irfan. Semaleman dong. Waduh, nggak beres nih. Gua pikir kalau peraturan di kampung ketat. Ternyata bebas-bebas aja. Ayo makan lagi. Waalaikumsalam. Bu Hasna. Ayo Bu, silakan masuk. Ayo atuh. Enggak usah. Di sini aja. Ibu kamu belum pulang? Tadi sih Ibu telpon, Bu. Katanya agak lama di rumah nenek. Terus kamu udah makan? Nanti aja, Bu. Habis sholat maghrib, saya beli di warungnya Bu Titin. Jangan beli di warung Bu Titin. Nanti kamu ke rumah saya aja. Nanti di sana kita makan sama-sama, ya. Jangan sampai nggak datang ya, Irfan ya. Ya, Pan ya. Iya, Bu. Berarti aku nanti ketemu lagi sama cewek kota yang jutek itu dong.
Tunggu, Bang Irfan makan malam? Kok bisa sih? Ya bisa lah. Kenapa gak bisa? Aduh, Tante. Tahu deh, si Irfan tuh anak yang baik. Tante juga bermaksud baik sama dia. Tapi udah Tante, gak usah baik-baik amat. Kamu tuh, kenapa sih selalu aja benci banget sama Irfan? Hati-hati loh, biasanya dari benci itu nanti bisa jadi cinta. Dih, apaan sih Tante? Cinta-cinta? Gak mungkin Tante nih ya. Kasih tahu, di Jakarta itu banyak cowok yang lebih bagus, yang lebih mulus daripada dia. Apa? Sendiri. Lagian diundang makan doang aja gak bisa datang. Heran. Emangnya teh, kamu gak mau tahu gitu kenapa saya gak bisa datang? Gak, ngapain kamu tahu? Emang gue kepo atau kele? Ya mungkin teh, buat kamu itu kepo. Tapi mungkin ini penting buat tante kamu. Saya teh diundang makan di rumahnya Yayang. Jadi saya minta maaf gitu ya. Tolong bilangin ke tante kamu ya. Lo tuh bener-bener gak tahu diri ya? Orang udah baik sama lo, tante gue tuh sering bikinin makan siang buat lo. Bukannya bilang terima kasih, giliran diundang makan doang kan? Gak bisa datang, ya Allah. Malah bilangin Yayang, udah salah pacaran sama Yayang sekalian. Astagfirullahaladzim. Itu teh, Dara kenapa makin kemari makin marah-marah terus sama saya? Buat makan sama-sama kita di sini. Irfan lagi. Udah deh tante, gak usah nungguin dia. Dia juga gak bakalan datang kok. Kamu tahu dari mana? Kalau Irfan gak bakalan datang ke sini, ya itu kan anaknya gak pernah ingkar janji. Itu baik. Tante, nih ya. Biar Dara jelasin definisi dari cowok baik. Cowok baik itu kalau udah janji ditepatin, gak mungkin dong. Masa tante guna makan aja dia gak mau datang, alasannya cuma karena pengen makan sama si Yayang. Oh, jadi Irfan pergi sama Yayang. Ya bagus dong, mendingan Irfan sama Yayang daripada sama kita di sini. Tante ini kenapa sih? Belain tuh cewek mulu. Emang tuh cewek spesialnya apa sih? Sampai Irfan tuh nurut banget sama dia. Hah? Nih tante, aku kasih tahu ya. Pokoknya mulai sekarang tante gak usah baik-baik lagi dia sama si Irfan. Gak usah masakin lagi kalau perlu. Tuh! Suruh si Yayangnya aja tuh yang masakin buat dia. Dara kenapa sih? Kok ngomongnya jadi kayak gitu?
Dasar anak kota. Emangnya enggak kedinginan malam-malam kayak gini pakai. Aduh, celananya itu meni pendek pisan. Astagfirullahalazim. Ayo, Neng Dara. Ini benar-benar Neng. Lu apaan sih? Enggak mau. Ih, apaan sih lo? Main sarung-sarungin gua aja lo pikir gua mau ngeronda. Dara, kamu teh kan saya udah bilangin. Kalau keluar malam-malam tuh jangan pakai celana model kayak gitu. Gak baik, ini tuh udah malam. Suka-suka gue mau pakai baju model apa? Mau pakai celana pendek kayak, mau pakai kaos kutang kayak, mau pakai baju sekalian kayak terserah gue. Iya pasti satu-satu. Kamu tuh ngomongnya jangan keras-keras. Pakai ngomong nggak pakai baju nggak pakai celana. Emangnya kamu mau jadi saingan bebek saya? Bebek saya juga nggak pernah pakai baju nggak pernah pakai celana. Hati-hati ya kalau ngomongnya sembarangan nyamain-nyamain gue sama bebek lo. Ah, kamu teh kenapa sih setiap ketemu saya tuh pasti saya dimarah-marahin, saya dimarah-marahin. Ini saya salah apa sama kamu? Oh ya, tuh ada seseorang yang mau kenalan sama kamu. Namanya teh Yayang. Ih, enak aja kenalan gue nyamperin. Dia yang nyamperin kalau perlu ke rumah gue. Ya aku gak bisa kalau sekarang mah. Dia teh lagi sakit. Nih ya, gue heran banget sama orang kampung sini. Kenapa ya bisa berdua-berduaan sampai malam? Padahal bukan suami istri nih ya, gue kasih tahu ya. Kalau emang mau berdua-berduaan sampai malam, tinggal satu atap, satu rumah. Mending disahin dulu, nikahin dulu tuh si Yayangnya. Kalau perlu nih ya, nih gue mau jadi saksi lo. Tuh. Ya udah tuh, berarti teh kamu sekarang harus ketemu sama Yayang, saya kenalin. Tapi jangan penampilan seperti ini. Masa mau bertamu nggak sopan. Ganti baju dulu sama celananya. Ayo jalan. Apaan sih? Ayo udah. Gak mau? Iya, lepasin, lepasin. Gak mau. Ayo, ayo. Bu. Iya, Nak Irfan. Punten, Bu. Ini Neng Dara mau kenal sama yang namanya Yayang. Katanya teh dia mau jadi saksi pernikahan saya sama Yayang. Hah, enak aja lo sembarangan lo. Lo kalau nikah nikah aja nggak usah bawa gue. Tuh bawa bebek-bebek lo yang bau tuh. Aduh, kebetulan pisan atuh anak ibu teh belum tidur. Sebentar ya, Yayang. Hai Kak Dara. Nah, ya yang ini teh yang bakal jadi calon istri saya. Gimana? Cocok kan? Yang pantas jadi istrinya Kak Irfan ya Kak Dara dong. Masa sama Yayang? Kelamaan atuh Kak Irfan kalau nungguin Yayang. Lagian kalau udah besar, Yayang teh maunya sama cowok kota biar keren gitu. Nalan dong. Halo, Dara. Sayang. Duh. Eh, Agang. Atuh bawa motor teh hati-hati. Man, siapa ya tuh orang? Bawa motor seperti orang balapan saja? Saya juga enggak tahu, Kang. Mungkin dia teh tamu di sini. Kalau dia masih begitu, kita keroyok saja. Jangan atuh Akang. Semua permasalahan mah bisa diselesaikan secara baik-baik. Enggak, tenang aja. Biar saya cari tahu siapa orang tadi, ya. Assalamualaikum teh, saya mau ngangon bebek dulu nih. Permisi. Assalamualaikum. Salam. Ayo. Thank you.
bintang di langit, hanya satu yang berpijak, terang menyinari malam. Dan di sepanjang jalan waktuku, hanya kaulah yang mampu. Tenang aja, gak sampai jatuh kok. Lagian lu sih, tau-tau muncul depan gue. Perasaan tadi gak ada kan, kaget deh. Ya mungkin teh, karena rasa lapar saya yang buat saya kesini. Oh, jadi sekarang mainnya sama anak kampung. Nah, tuh buat saya kan. Gel. Ya udah, kalau itu teh bukan buat saya mah, permisi. Pan, lo mau kemana, Pan? Pan, lo mau kemana? Jangan ninggalin gue, ntar kalau misalnya gue jatuh lagi yang nolongin siapa? Pan, yes, Irfan, seriusan nih? Sampai di relung jiwaku, waduh tak mampu tanpamu. Berjuta kesalahan, ku tak kamu teh kenapa? Kamu mau? Enggak. Sono makan sendiri. Gula itu gak cuci tangan. Tadi habis megang-megang bebek. Keringetan lagi. Ya udah tuh kalau gitu mah. Biar saya makan sendiri aja. Tunggu. Kamu mau? Ini saya suapin. Apaan sih? Gue bisa kali makan sendiri. Gak usah disuapin. Corok. Gir. Awas. Itu teh ada keringat bebek. Gak bersih, gak steril. Corok. Kodok. Atau minta sedikit, saya juga lapar ini. Ngapain sih, Mak? Pelit pisan, itu buat saya juga. Ayo, saya minta. Iya. Satu lagi, benar. Yeah.
ngapain sih ngintip-ngintip kayak gitu? Mana Bob? Ini lagi sapu, serem banget. Tante itu lagi pengen tahu. Di luar itu dari tadi ada suara-suara mencurigakan. Nah, Tante pengen tahu itu siapa dan ada apa. Tante, kalau mau lihat itu siapa suara mencurigakannya ya keluar, bukan ngintip di sini. Beres kayaknya. Eh Tante, manjat Tante. Ayo. Iya Tante. Iya Tante duluan dong, kan Tante yang lebih tua. Lah, gak ada siapa-siapa Tante? Iya, tapi tadi Tante denger ada suara orang di sini. Aduh Ra, kalau itu maling gimana? Eh Tante. Teh, bukan maling, Bu. Ya Allah, Irfan, kok mau kesini? Ini, Bu. Tadi teh bebek saya hilang. Saya udah cari kemana-mana. Tak taunya dia ada di sini. Lagian ngapain sih bebek lo sampai main kesini segala? Ya, mungkin teh bebek saya suka sama kamu. Makanya dia nyamperin kamu kesini. Dih. Males banget, emang ada yang lebih bagus dikit apa? Bebek. Bukan bebeknya kali yang suka. Majikannya kali. Ih, ada apaan sih ah? Ah, ibu mah bisa aja. Jadi malu saya. Ya udah tuh bu, kalau gitu mah saya mau pulang dulu. Kasihan bebek saya, udah ngantuk. Ya bu ya, permisi bu. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Salam. Ayo tuh beb. Cie-cie. Apaan sih Tante? Kamu teh jadi orang tidak sopan, hah? Di sini tuh kampung, bukan arena balap. Tadi hampir nabrak anak kecil. Salahin gue, salahin tuh anak kecilnya, nggak dijagain gimana nggak orang tuanya. Kamu teh bukan orang sini kan? Ah, cari masalah. Ingat teh naon? Ini nih Pan, ini orang yang dari kemarin bawa motor seenaknya saja, kebut-kebutan. Tadi dia hampir nabrak anak kecil. Kamu tahu nggak? Kamu. Akang teh tahu kan? Ini tuh kampung, bukannya kota. Bawa motor teh nggak boleh kebut-kebut di sini. Banyak anak kecil, Kang. Oh, jadi ini cowok yang lagi dekat sama Dara. Lihat aja, lu nggak bakal bisa dapetin Dara. Tolong, sekali lagi teh, jangan diulangin. Kenapa? Lu gak suka? Mau apa lu, ha? Ya saya teh cuma ingetin Akang doang, karena di sini teh bahaya, banyak anak kecil. Kalau gua gak mau, mau apa? Lu bisa apa? Hah? Berani sama gua, ha? Maksudnya Akang teh apa nih? Ajar, Ren! Kamu aja! Berani! Masih berani sama gua, bangun lu! Pala! Kita mau bawa dia ke balai desa. Orang ini yang bawa motor kebut-kebut di kampung. Hampir nabrak anak kecil. Kita kasih tahu. Malah si Irfan yang dipukul sama dia. Kurang ajar tuh orang kayak begini nih. Astagfirullah, ada-ada aja deh orang kayak gini. Tante, ini ada apa ribut-ribut? Rocky? Dara, kamu kenal orang ini? Iya Tante, ini teman kampus aku, katanya dia kesini mau jengukin temennya. Kamu tahu nggak? Orang ini udah bikin ulah di kampung kita. Dia tuh habis mukulin Irfan. Hah? Ki, apa yang lo mukulin temen gue? Ra, tadi gue... Ki, asal lo tahu ya, sampai terjadi apa-apa sesuatu sama Irfan, gak bakal maafin lo, ngerti lo? Ra, lo belain gue kayak... Nah, udahlah Pak, tau aja lah orang ini. Teh, pasti
peripisan. Ah, dulu. Punten ya, Beb. Punten banget. Saya teh nggak mau ganggu kalian, cuma ini saya lagi sakit. Irfan, Irfan, ya ampun, Irfan, apa kan? Hah? Kamu teh ngapain kesini? Kamu kangen sama saya atau kangen sama bebek saya? Udah deh, gue kompresin ya. Bakalan agak sakit dikit, tapi biar cepet sembuh ya. Maaf, ya sakit ya? Ya tuh darah sakit ini. Ya maaf. Ayo Beb, dimakan nih biar sehat. Makan yang banyak atuh. Van. Nih, makanan udah jadi nih. Wah, udah matang nih ya. Kebetulan saya teh udah lapar. Saya makan ya. Eh, tunggu. Lo makan di sini? Iya, emangnya teh kenapa? Saya mah udah biasa makan di sini, malah kadang saya berbagi sama bebek saya. Hah? Serius lo? Ya iyalah, coba teh kamu pikir, kenapa teh di sini ada balai? Ya itu buat tempat tongkrong saya. Kamu mau makan juga nggak? Enggak, makan aja. Udah. Ini pertama kali gue masak loh. Wah, berarti teh saya orang yang beruntung atuh ya? Iyalah. Mendambakan cintaku yang sejati, sendiriku telah lama menyendiri. Mendambakan datangnya seorang kekasih. Gimana? Enak gak? Dara, kamu teh masukin garamnya berapa sendok ini? Oke ya? 5. Hah? 5? Perlu mencari karena kamulah orangnya. Aduh, ini dari air di mana ya, Maya? Bingung nih. Kerjanya papa sih, pasti lupa cek air radiator, ya kan? Iya, maaf mak, kan tadi kita perginya buru-buru mah, jadi nggak sempat ngecek. Di mana yang nyari air nih? Punten, Pak, Bu. Iya kan? Mobilnya teh, kenapa ini? Air radiatornya habis, saya lupa ngecek, jadi nggak bisa jalan. Ya udah tuh, biar saya aja yang cariin airnya buat mobilnya. Bu, nggak usah kang, jangan bikin repot, nggak usah. Nggak apa-apa, tunggu sebentar ya, Pak, Bu. Oh iya, udah. Makasih Kang, makasih. Pak. Iya, Mak. Itu anak muda kok baik banget sih? Iya. Kamu tahu enggak? Kenapa, Mak? Mama tuh sebenarnya pingin banget punya mantu yang tuh kayak gitu. Baik, iya. Ramah, iya, benar, rajin. Iya, Mak. Pak? Iya. Ini airnya bisa tolong di sini. Iya. Saya aja yang ini ya. Iya. Ya udah tuh kalau gitu mah saya mau pulang dulu. Permisi ya. Ini botol minumannya. Iya, Pak. Permisi ya, Pak. Terima kasih ya. Ya ampun, Dara. Ini kamu semua yang ngabisin makanannya. Iya. Abis lapar, Tante. Dari pagi belum makan. Kamu tahu nggak? Tante tuh masak ini semua buat papa sama mama kamu, loh. Buat mama sama papa? Papa sama mama kamu itu udah di jalan mau kesini. Tadi tuh Tante mau nyariin kamu. Kamu udah pulang. Plus ngabisin semua makanan yang ada di sini, lah ya. Ya udah, kalau gitu Tante mau masak lagi. Kamu jangan kemana-mana ya. Biar Mama sama Papa kamu kalau datang, kamunya ada. Oke? Ya, aduh hapus gue. Duh, kalau Mama Papa kesini,
gue bisa diseret-seret suruh pulang terus gue ntar dijodohin gue suruh nikah lagi. Yayang, ya ampun nak, sini. Huh? Tadi Yayang cuma pura-pura bu, habisnya Kak Irfan ngelamun terus. Pura-pura. Ya udah, yuk. Awas aja. Eh, ada Neng Dara masuk Neng. Dara. Kan ada... Aduh, Ibu. Tuh kan bener. Kak Irfan lagi mikirin Kak Dara. Iya, bener ya. Ibu mah, candanya nggak lucu. Seru aja ya begitu, Mbak ya? Iya. Ayo, Pak, cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Aduh, Mbak. Halo, Hasna, apa kabar? Sehat, Mas. Alhamdulillah. Kenapa? Dara mana? Dara ada di kamar. Yaudah, yuk. Masuk, yuk. Yuk. Iya. Dara, Mama datang. Dara, Hasna, mana Dara? Hah? Kok nggak ada? Aduh, tuh anak benar-benar deh Mbak. Kayaknya dia kabur deh. Karena tahu Mbak Tika sama Mas Dodi mau kemari. Udah, biarin aja. Nanti juga pasti balik lagi. Papa ini gimana sih? Udah, Mbak Tika tenang aja. Kayaknya aku tahu deh Mbak, si Dara ini kabur kemana. Kemana? Balik gak mungkin. Kalau misalnya gue ke rumahnya si Irfan, Tante Hasna pasti nyusulin tuh sama Mami sama Papi. Sial banget. Dara! Lo kok bisa di sini sih? Bukannya lo lagi dihukum ya sama warga? Yeah, lo tau gue senyum gue manis. Ya gue minta maaf lah. Kayak dilepasin. Ini gue mau balik ke Jakarta, lo mau kemana? Ikut. Kan urusan lo. Duh, sombong banget. Oh ya, by the way lo sama cowok bebek itu? Namanya Irfan, bukan cowok bebek. Yeah, bodo amat namanya siapa. Lo pacaran ya sama dia? Ih, kepo lo. Lo beneran mau ke kota nih? Oh iya, gue mau balik, lupa. Gue balik ya? Gue ikut dong, numpang sampai depan. Boleh ya? Mau kemana? Ya udah, pokoknya jalan aja. Lo gak pakai helm loh. Ya udah sih. Solo. Ya deh. Aduh, panas. Iya, panas. Pegangan. Pak, Hasna ini gimana sih? Udah malam gini, Dara kok belum pulang juga? Hah? Gimana, Pak? Aduh, Hasna harusnya kamu tuh nggak kasih tahu ke dia kalau kita mau kesini, jadinya kan begini takut dia, jadi nggak pulang. Aku juga nggak tahu, Mbak. Kok Mama jadi nyalahin Hasna sih? Yang telepon dan kasih tahu kalau ada Dara di sini siapa? Dia kan? Mama, maksudnya gitu? Maksudnya Papa nyalahin Mama? Udah deh, please, Pak, nggak usah cari-cari masalah lagi. Ngapain sih nganti-nganti nyalahin istri terus? Temennya Dara belum kasih kabar baik ke sini? Belum sama sekali, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, kita teh ketemu lagi ya di sini. Loh, kalian teh saling kenal? Iya, Hasna. Tadi itu Irfan bantuin saya di jalan waktu kesulitan. Van, kenalin. Ini kakak dan kakak ipar saya.
Mereka ini orang tuanya Dara. Iya. Mas Dodi, ini loh Irfan, temennya Dara nih, selama di sini. Van, tapi Daranya mana? Nggak ada, Bu. Tadi juga saya teh udah tanya sama semua warga, tapi nggak ada yang lihat Dara. Mbak Irfan yakin? Yakin nggak? Nggak tahu keberadaan Dara di mana? Atau yakin sekali, Bu. Saya juga tadi udah cari kemana-mana, tapi Daranya teh nggak ketemu. Van, saya tuh yakin banget kalau Dara tuh pasti bakalan ke rumah kamu. Kamu tolong bilangin Dara ya, Van. Tolong nasehatin dia biar dia pulang ya. Iya, Bu. Tapi teh, emang Daranya nggak ada di rumah saya. Kalau Dara udah ada juga pasti saya udah ajak pulang ke sini. Ya udah deh kalau gitu, saya permisi pulang dulu ya, Bu. Kasih tahu kalau ketemu Dara. Iya. Yuk, Pak. Iya, makasih banyak. Iya, nanti kabari ke sini ya. Iya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mana sih? Tadi tuh ya, kita udah jauh dari sini, sekarang kesini lagi. Dari siang sampai malam lo habisin bensin aja. Iya enggak, lo gitu doang mengarah, ya udah sih, sorry. Ah, bilang aja lo ngerjain gua, ya kan? Sekarang lo jadi orang baper banget sih. Ya udah, gua tuh tadi galau, makanya lo gua suruh lagi balik ke sini. Pergi sana cabut. Keburu rondanya ada lagi lo ntar, tawan lo. Gak perlu lo suruh, gua juga cabut kok. Udah. Dia yang cabut duluan. Oke, lu ngerjain gua, tapi lihat aja. Gua pasti bakal balas. Saya teh ini harus cari Dara kemana lagi ya? Oh. Kenapa ini perasaan teh enggak enak kalau belum ketemu sama Dara? Dara. Mana lagi itu perginya? Tumben itu bebek jam segini berisik. Jangan-jangan teh ada maling ini. Berani main coba-coba sama saya. Itu teh pasti maling. Kurang ajar. Pasti dia teh mau culik bebek-bebek saya. Awas ya. Kamu teh ngapain di sini? Kamu kan lagi dicariin sama Bu Ha.
Saya teh mau temenin kamu di sini. Kamu kalau mau tidur ya tidur aja. Biar saya yang jagain kamu. Emang nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ku tak bisa membuat diriku jauh-jauh dari dirimu, karena kamu yang membuatku jadi begini. Ku tak bisa membuat diriku hilang dari dirimu, karena kamu. Dia juga mau tidur itu. Tapi kepingin kaget. Ya udah tuh, gak apa-apa. Bu Asna? Untung bukan warga yang merebokin kalian di sini. Bu Asna, Bu, semalam teh Dara kemari. Saya udah suruh dia pulang, tapi dia gak mau pulang. Dia malah mau tidur di kandang bebek. Saya gak enak buat ninggalinnya, jadi saya temenin, Bu. Dara, kamu pulang sekarang. Nggak mau, Dara nggak mau pulang. Dara, kamu pulang sekarang juga. Dara, mending teh sekarang kamu pulang. Tuh lihat, kasihan Bu Asna. Lagian juga orang tua kamu pasti khawatir sama kamu. Ya? Ya udah, tapi kok temenin gue balik ya? Ya udah, ayo atuh. Ya. Ku hilang dari dirimu. Dara, papa sama mama datang ke sini mau jemput kamu pulang. Kita pulang ke Jakarta hari ini juga. Pak, Dara gak mau pulang, Pak. Dara gak mau dinikahin muda. Gak mau dijodoh-jodohin. Lagi pula papa gak pernah nanya apa Dara punya pacar atau enggak. Memangnya Dara udah punya pacar? Ada. Nih. Nih pacarnya. Iya. Atuh, Bu. Bukan. Oh. Atuh, iya. Saya teh pacarnya Dara ya. Pacaran ya. Pacar Dara. Dara. Papa mau kamu pulang sekarang. Atau kamu gak usah pulang selamanya ke rumah. Ma, ini sudah keputusan papa, Ma. Kita pulang sekarang. Kalau dia gak mau ikut pulang, pintu rumah kita tertutup selamanya untuk dia. Pa, pokoknya Dara gak mau pulang, Dara gak mau nikah muda. Dara tuh masih pengen kuliah, Pa. Kamu ini mau kuliah gimana? Kalau caranya kabur-kaburan seperti ini, huh? Kamu tuh ada masalah ngomong sama papa atau sama mama. Gak seperti begini. Bu, semuanya udah biar saya aja yang ngomong sama Dara ya. Permisi. Dara! Mas Dodi juga sih. Mas Dodi tuh harusnya gak usah ngomong-ngomongin soal nikah muda ke Dara. Dara, tunggu dulu atuh. Dara! Mau apa sih? Hah? Mau nyuruh gue pulang, masa gue pulang kayak mami sama papi? Iya! Ya bukan begitu, tapi teh menurut saya nggak bagus kalau orang tua. Saya juga yakin orang tua kamu mah pasti bukan mau ngejodohin kamu. Tapi kamunya aja yang kepedean. Hah? Maksud lo?
Ya bukan maksud apa-apa, tapi lebih baik sekarang teh kamu pulang aja. Tapi gue udah terlanjur suka di sini. Terlanjur suka sama lo, sama bebek-bebek lo. Ya, saya ngerti. Tapi kan kamu teh nanti bisa main ke sini. Sekarang kamu pulang ya. Biar saya yang anterin. Ya. Yaudah, ayo atuh. Jadi begini. Kabur-kaburan lagi. Kalau ada masalah, langsung ngomong ke papa sama mama. Ya udah. Ngomong-ngomong, kamu udah bilang sama Irfan. Ntar aja sekarang. Tuh nih, Tante. Iya, sayang. Udah, maaf ya. Iya. Maaf deh, udah ngerepotin Kara. Gak apa-apa, maunya sih kalian lebih lama lagi ya. Iya, kapan-kapan sih lagi ya. Jadi kalau Mas mau cuti, kita liburan apa di sini? Sip, ditunggu loh, Mbak. Makasih ya. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam. Kalian hati-hati ya. Jangan pakai lama, baru hujan, Pak. Iya, bentar doang kok. Cuma mau pamit doang. Bentar ya. Jangan lama ya. Iya. Pan. Irfan. Pan. Sawah kali ya? Bebek-bebek, bilangin ya sama majikan lo, gue balik nih mau pulang. Gue bakal kangen nih sama kalian semua. Gimana dong? Apa sih? Aneh. Suara bebek. Masa iya bebek? Suaranya bebek. Bener. Di sini? Enggak, ini ngambil dari kandangnya si Irfan yang di kampung.
Ya kalau mama sama papa gak suka sih, gak apa-apa tinggal Dara balikin ke kampung aja nih si Bebek. Yuk balik kampung yuk, ayo balik kampung. Jangan Dara, jangan. Gak usah pulang lagi ke kampung, gak usah ya. Itu boleh nih. Asik. Beb, belakang yuk. Yuk. Aduh, Bebek. Kamu teh di mana ini? Beb, kamu teh di mana sih? Kenapa kayak Dara sih? Suka banget kabur-kabur. Aduh, di mana kamu, Beb? Irfan? Hah? Irfan lagi nyariin Bebek kamu. Iya, Bu. Dari tadi sore udah saya cari-cari, tapi sampai sekarang teh belum ketemu. Iya, tadi tuh Dara nelfon tante. Katanya Dara ambil bebeknya Irfan. Satu. Hah? Si Dara ambil bebek saya, Bu. Aduh. Berarti teh si Bebek sekarang lagi liburan ke Jakarta ya, Bu? Aduh. Bebek. Saya teh bisa sakit karena rindu sama dia, Bu. Gini aja, besok Ibu mau ke Jakarta. Besok Irfan ikut sama Ibu. Sekalian kita mampir ya ke rumah kakak saya. Ya udah tuh, Bu. Kalau gitu saya siap-siap sekarang ya. Bukan sekarang. Kita perginya besok. Ngapain siap-siapnya sekarang? Iya, Bu. Bu. Berarti teh saya bisa ketemu lagi sama Dara. Apaan sih? Nggak lucu. Kenapa sih pada ngeledekin gue? Siapa yang bilang gue tidur di kandang bebek? Ya lo lah, masa gue? Nih lihat aja. Dih, dapet nih foto dari mana? Mana kita tahu. Yang pasti ini udah kesebar dan udah rame. Setahu gue sih cuma si Rocky yang tahu gue di kampung Tante Hasna. Wah, nyari perkara nih anak. Rocky! Udah balik dari kampung. Pas lu apa nyebarin foto gue tidur di kandang bebek, ha? Foto apaan sih, ha? Jangan fitnah, dosa. Gak usah pura-pura gak tahu deh lo. Lu tahu kan gue pergi ke kampung dan lo tahu gue punya teman-teman yang suka ngangon bebek? Terus kalau emang gue yang nyebarin kenapa? Oh, manggil tukang bebek kesini. Sini gue samperin, gue hadepin. Biar lo bisa bedain sekalian ya, siapa yang pantas buat lo. Iya.
dia tuh tukang bebek atau gua. Asal lo tahu ya, Irfan itu enggak level berurusan sama orang kayak lo. Lagi pula lo bilang apa? Lo suka sama gue? Mendingan gue pacaran sama bebek daripada pacaran sama orang picik kayak lo. Ngerti lo? Oh iya, satu lagi. Gue bakalan tanya sama si Irfan, ada gak ya kira-kira orang yang di kampung kemarin ngerekam lo waktu lo diarak sama satu kampung? Kalau iya, gue bakal minta videonya terus gue sebarin satu kampus supaya lo tahu rasanya gimana dipermaluin sama lo. Ngerti? Waduh, kalau dia ngerekam gimana nih? Hancur reputasi gue. Dara! Dara! Mama ini ribet amat sih, Ma. Udah tinggal ajak makan si bebek, beres kan? Jadi si papa gimana sih? Ya iyalah repot. Anak sama papanya sama aja. Tara. Tara. Apa lagi sih? Ya deh, gue ngaku gue salah, maafin gue ya. Tapi kalau misalkan videonya emang ada bener direkam, jangan disebarin dong, Dar, please. Ntar gue di kampus gimana? Ntar gue jomblo gimana seumur hidup? Ya udah sih, kita ke arah video doang. Santai aja kali. Ya kan videonya kan harga diri, Dar, ya maafin ya. Ya? Suruh jadi orang jahat. Ya gue ngaku gue salah, Ra, maafin dong ya. Bang, ojek dong. Kok manggil ojek? Dar, ya ampun, Dara, Dara. Maafin dong, please, Dara. Ya? Wah, aku salah. Maafin, ya, tapi ada syaratnya. Ya ampun, syarat segala, apaan sih? Mau nggak dimaafin? Iya, apaan? Lo bawain gue makanan bebek selama sebulan mulai hari ini. Makanan bebek yang lain kayak syaratnya jungkir balik kayak satu kayak apa? Ada. Ya ampun, Dara. Utama Dara, Dara. Ya ampun, Dara. Ya. Si bebek ngapain di sini, Beb? Sini, sini, sini. Ayo kita ke belakang. Assalamualaikum. Betina. Assalamualaikum. Betina. Hasna. Hah? Aduh, kalian kesini kok nggak bilang-bilang, nggak kasih kabar dulu? Ya Mbak, tadi tuh dari teman-teman, kebetulan ada kerjaan. Nah, si Irfan nih mau kesini, kebetulan mau ngambil bebek yang diambil sama Dara. Bebek. Bagus. Sebentar ya. Dara. Ya Mas. Sini nak. Kenapa, Ma? Jauh-jauh dari Mama. Jangan deket-deket ya, itu, Bebek. Iya, iya, iya. Ya ampun, Dara. Van? Kok? Kok lo di sini? Iya, saya teh mau... Oh iya, kebetulan. Nih, gue lagi bikin kandangnya si Bebek nih biar dia gak kabur-kaburan mulu. Bantuin yuk. Enak aja. Main bantu-bantuin. Ini Bebek. Mau diambil, kasihin dong. Enak aja, gak bisa. Punya Dara kok. Tapi Dara, ke dalam. Makasih ya, Pak. Makasih ya udah bantu bikin kandangnya si Bebek. Gue bakalan inget lo terus nih. Gara-gara ngeliatin Bebek sama kandang. Ya, kalau saya sih maunya teh kamu datang ke kampung kalau kangen sama saya. Jadi begini. Dara itu harus fokus dulu sama kuliah sekarang. Kamu juga sayang. Kamu harus selesaikan kuliah, baru setelah itu kamu boleh memikirkan hal yang lain. Dan ini berlaku untuk kamu juga ya, Pak. Hasna bilang kamu kan lagi nyusun skripsi.
Dari masih punya banyak waktu untuk ngurusin bebek-bebek kamu. Iya, Bu. Lo mahasiswa juga? Iya, Ra. Kamu nggak pernah bilang? Ya, buat apa tuh orang saya teh skripsi aja belum selesai. Masa saya pamer-pamer kalau saya kuliahan sama kamu? Jadi sekarang kalian harus fokus sama kuliah masing-masing, ya. Setelah itu, ya, kami ini gak ikut campur ya, terserah bagaimana. Banget gue kata ganggu, serongket gini, makanan bebek lagi. Banyak banget lagi. Mana lagi nih? Turunin kasta namanya. Assalamualaikum. Slow, bebek slow. Keluarin jurus nih. Bebek slow. Bebek sini, sini. Bebek. Eh, kesini, kesini. Sini, sini, bawa gue, bawa gue. Jangan, itu serem. Apa-apa nih, orang mau bikin, mau kenal doang. Namanya siapa? Ini, sumpah serem, sumpah. Apa sih, gak ada serem-seremnya tuh. Cakep gue, bebeknya. Apa sih? Rocky! Mantar doang, kasih bebek. Cupu, cupu. Bebek tuh, udah. Bebek. Bebek yang ketawa sih. Bebek yang ketawa. Harus menjaga keperawanan. Kok keperawanan? Apaan sih lu? Eh, Dara, hati-hati. Jatuh kan? Pandangnya di kiri kamera. Hasna. Hasana.